Kan wong lamu dulu pinter. Dia muat pau lok pat. Pau telok sama kupat. Si Duiko telok tu. Belanyo jadi empat. Nganteri tetangga. Kupat dua, telok dua. Kan balik di digenti wong. Boleh gendam. Nganteri belasano boleh malbi. Jadi telok sekilo habis, daging masuk. Bangsa digawi kong, ilmu satu pikir bagi. Nak dikatakan mapan itu sampai kapan? Ini kan rahasia Allah. Yang penting lanang itu, kita lanang ini yang penting ada tiga. Kalau lanang pada dirinya ada tiga hal ini, insya Allah selamat rumah tangganya. Pertama, ada ilmu. Dua, ada tenaga. Ketiga, ada kemauan. Kalau wong lanang punya tiga ikat ini, aman hidup. Ada ilmu, ada tenaga, ada kemauan. Basing asal datang ke duit. Jangan datang ke belis. Ngenek, jadi. Ngenek, jadi. Mikul barang, jadi. Hah? Asal ada kemauan. Penting halal. Yughnihimullahu min fadlih. Yakinlah bahwa kalau sudah nikah, rezekinya ditanggung oleh Allah. Cuman syaratnya ada kemauan. Intinya nikah kenana itu, lanang itu harus ngerti sholat, pacak ngaji, sama ada kemauan nak nyari rezeki. Kalau ini ada di wong lanang, insya Allah aman. Kalau soal berduit kayo itu nunggu nasib. Kayo miskin katik hubungannya dengan ibadat. Biarpun rajin sholat, kalau jia Allah miskin tetap miskin. Ada yang tidak rajin sholat, Allah lebihkan rezekinya. Kadang-kadang yang magini tadi tidak amanat. Dia dapat di rumah tu ada mantunya, mantunya dapat. Di rumah tu ada mertuanya, mertuanya dapat. Embelah kau. Bawalah balik sapi si kok. Kau tainya tegur. Itu namanya tomak. Kita tu cuma ngembek berkat baik. Inilah kadang-kadang di masyarakat itu saat ini yang kritis ini adalah kritis kepercayaan. Kambing dipotong, belum mati kambing bijinya lah hilang. Masih berdeji-deji nak kambing hilang. Oh si kambing kenyayo, belum mati biji lah hilang. Ada yang nyingit ke buntut, ada yang nyingit ke kaki. Ngomong be bener-bener dengan panitia, aku jataku minta kaki. Selesai. Nyekel tangan bini. Nah, bini nyekel tangan laki. Laki nyekel tangan bini. Melepaskan satu dosa. Ini baru nyekel. Nah, ini cara tua nih, cekelan. Nah, cara apa-apa lagi. Jadilah seremet anak. Boleh pahala. Mencium istri, mencium suami, 10 menjatuhkan dosa, 10 diangkat martabat, 10 kebaikan dianya dapat. Berjatuhan dosanya 10. Nyium. Dia meluk, 20 kebaikan dapat, 20 derajat dan diampunkan 20 dosa. Meluk. Melakukan hubungan suami istri lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu ada keterangannya dalam kitab Qurratul Uyun.
Dalam ceramah Pak Wong nanya dengan saya, sekali melakukan hubungan suami istri sama dengan membunuh 1000 orang Yahudi. Aku sampai malam ni belum ketemu keterangannya. Tak boleh masing-masing ngomong. Jadi ibu itu benar apa Ustaz? Nah, aku belum terbaca je keterangan itu. Belum terbaca membunuh Yahudi. Jadi ibu-ibu tu ceramah dengan Ustaz ceramah itu. Balik ngomong dengan lelaki. Kak, rupanya kak, sekali berhubungan itu sama dengan membunuh 1000 Yahudi. Ay, pergi lelaki. Alah kebanyaknya dek. Iya. Pahala. Masya Allah. Alhamdulillah. Mesej lelaki nak bunuh aku. Kau. Ujungnya bunuh. Sudah. Jadi ini jadi. Akhirnya terbunuhlah 1000 Yahudi. Karena boleh pahala tadi. Malam ni. 2000. Kapan 2000 nak ketiga kali? Laki yang ngomong, kalau main ni aku terbunuh. Cantik ibu bukan untuk dipertontonkan untuk laki-laki lain. Ayu mamra'atin kharajat min baiti zaujiha. Tidaklah wanita keluar dari rumah suaminya. Muta'atirun, berpakaian yang mencorok, berpakaian minyak wangi, berdandan yang bagus-bagus, mengakibatkan pandangan laki-laki kepada dia. Apa kata Nabi? Setiap mata memandang dia sama dengan satu kali berzina. Seorang laki-laki, seorang suami yang bangga punya istri cantik sehingga dia berharap supaya orang lain memuji dia, dia punya bini cantik, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Suaminya Allah siapkan satu kursi di jawapin aku. Kelantasanlah. Rato-rato betino nanyo dengan Nana, ngapolah kalau nak mandi wajib itu baru nak bersampo? Kapan dia mandi wajib, berkeramas, bersampo? Kalau tidak mandi wajib, tidak bersampo. Padahal dalam Islam, yang cuma jadi hukum penyempurnaan mandi wajib itu air mutlak. Air mutlak itu tidak harus dua kula. Yang penting banyung itu mutlak. Arti air mutlak itu air yang tidak musta'mal dan tidak dicampuri najis. Yang pas pakai shower itulah. Nah, menggerakkan saja. Lalu rumah tu aku. Mana rumah tu gede racuk pakai air. Ustaz, jangan ngolok-ngolok ilanang bini dua ni. Ceramah-ceramah weh. Heran ni anak aku kan kamu ni. Tiap hari berjilbab ngaji tapi hukum juga Quran tak terti. Tidak katik larangan. Cuman Quran ngajari kira-kira sanggup dah. Uji kiai yang lain ngomong, mak mana kita nak tahu ancur dah. Ancur man belum dicoba. Nih inilah. Ngolok i. Selagi belum terjadi, kita boleh berdoa. Kamu berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku beriman dan meyakini Al-Quranmu. Seluruh hukum dan ketentuanmu, ya Allah. Termasuk tidak ada larangan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Ya Allah, aku minta kepadamu. Jangan termasuk lakiku. Nah. Aku ni lama ibadat. Ngapa masih saro? Emangnya ada jaminan? Emangnya wong kaya, wong miskin tu tergantung di ibadat? Ida kate bapak ibu keterangan. Siapa rajin solat jadi wong kaya. Ida kate. Wong kaya, wong berduit tu bukan karena solat. Bukan karena ibadat. Nasib. Banyak wong yang tidak solat hidupnya mewah. Jangankan solat lima waktu, setahun sekali lagi tak solat. Tidak solat hari raya, tidak berdosa. Tidak solat subuh, masuk neraka. Saking dia kepengen solat hari raya. Oh, begitu bangun, langsung mandi. Berbaju besar, singgong bersewet. Kapan nak mentuji bini? Hei, nak ke mana? Jam 9 lah balik kalau orang masjid kata lagi. Astagfirullahaladzim, nah lewat aku. Apa kaya kau? Kadang-kadang fotografer ni ngajari pulak
cara megangnya, cara miringnya. Mbak pegang-pegang baunya. Mbak pegang dikit tangannya. Ini sini. Itu ngajak wong maksiat. Jadi kalau dia ngajak wong maksiat, hasilnya hasil haram. Yang jelas dia mendapat dosa mendiamkan kemaksiatan. Jadi bagusnya Anda fotografer khusus memfoto wong-wong yang sudah sah nikahnya. Yang dikuadi ya, yang akan nikah itu baik. Yang model macam itu tidak usah di tambah lagi yang moto-moto artis-artis, yang wong terbuka auratnya, makin turun kedikit bajunya, turun kedikit mbak ya, duduk main HP ini, yang kita rasa ke lebih lama duduk kita berzikir. Nak ngelalkan maca salawat 1000 kali setiap hari itu, kalau dibaca ni cuma 10 menit, 20 menit. Setua ini dah habis bateri. Ngisi lagi pulsa, ngisi lagi kota. Habis kota, ngelipek. Ngelipek. Mak cacing pucuk abu ngelipok. Cah hidup dak katik tujuan bongok. Apakah berdosa orang tua yang melarang anaknya untuk menikah dengan alasan adik saya masih ada yang bersekolah? Ya berdosa lah kalau memang jodohnya sudah sampai. Kau pula lah gancang nak bini. Yeah. Alasannya ngapo dia kelarang? Mungkin apa masih muda, apa macam mana, apa alasannya? Ataupun memang adiknya masih sekolah, ya sudah, tunggu balik. Ya, misal, ya kan, kagak nak putus keluarga. Adiknya tak kata. Jadi nunggu adik kau balik, nah baru. Benar juga orang tua kau tu tak. Iya, lagi sekolah. Jadi dari jumlah misal, jumlah solatnya 100 ribu selama dunia hidup, tidak boleh kurang dari 100 ribu tu. Sekali meninggal ke solat, pasti masuk neraka, pasti. Sekali meninggal ke solat. Hadisnya, "Idza tarakal 'abdu fardhan wahidan kutiba ismuhu 'ala babin nar." Jika seorang hamba meninggalkan satu solat wajib, Allah catat namanya di atas pintu api neraka. Paling dengat masuk neraka tu 1000 tahun, paling dengat diazab di neraka. Kalau memang diazab kita sampai sehari di neraka, berarti lamanya 50 ribu tahun. Syarat sah solat itu diantaranya harus kasyful aurah, nutup aurat. Ukuran rai betina bukan maki terkung tu model kamu maki jilbab. Kalau terkungnya dipakai model kamu maki jilbab, solatnya tidak sah. Jadi kalau bertelekung itu, dagu mesti ditutup. Jadi watas bawah bibir. Jadi telekung itu tambahi cangkuan. Nah, yuk di sini. Nah. Oh, Ustaz, jahat. Kita ni nak ngembeksanya solat, bukan nak jahat, nak bagusnya. Bukannya nak masuk TV. Yeah? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salawat, salam. Kalau dia nyo 5 rukun qauli ini
diucap kenyo, kupingnya dewek idak nengel, idak sah. Katik suara idak sah. Jadi kupingnya dewek mesti nengel. Nengel. Kecuali pekak. Biar suara kuat masih mak dia tu lah. Kita kelir dia kulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari yang suara bagus. Iya yang lemak maconyo. Ini kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berhentilah, oi, berhentilah. La ilaha illallah wa bang. La haula wala quwwata. Kecil ke speaker tu? Kecil lampu tu kau terjerit-jerit lah kau.